Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk acara tradisi Mitoni sudah selesai. Nah, ini sekarang persiapan untuk perjalanan pulang menuju kota Yogyakarta. Ya, nah ini ada informasi menarik yang soal ban depan saya. Nah, waktu itu kan yang cepat habis ban kiri bagian luar sini cepat habis. Terus saya pindah ke sebelah kanan ya. Jadi bukan karena kaki-kaki atau kingpennya yang sebelah sini ya yang trouble. Nah, tapi setelah saya pindah ke sebelah kanan untuk ban ternyata tetap habis bagian luar nih. Nih, tetap habis ya bagian luar. Padahal untuk ban yang di sana aman saja. Nah, saya rasa ini bukan karena kaki-kakinya, tapi karena bannya ya, kondisi bannya. Ini kalau dipompa sesuai ukuran, itu ban masih kelihatan serasa kurang angin, padahal ukurannya sudah sesuai. Nah, terus kalau ditambah lagi lebih keras, itu masih sama kondisinya. Nih, makanya jadi halus bagian luar sini, halus nih, udah halus. Nih, berarti ini nanti harus saya pindah lagi kalau nggak salah. Rencana saya pindah lagi. Kebetulan untuk ban yang belakang. Tapi kalau nggak, mending cari ban baru lagi. Ini bisa menjadi ban serep. Nah, kebetulan untuk unit Elf yang satunya tadi di jalan dipakai temen. Bannya meletus ya, ban yang belakang kiri, untung kondisi pas jalan pelan, tapi meletus otomatis pakai ban serep. Nah, sekarang kondisinya tidak ada ban serep. Oke, kalau gitu persiapan beli ban lagi ya. Ini persiapan barang, nanti dimuat lagi. Ini satu persatu naik. Sudah barangnya sudah masuk semua. Oke, seperti biasa untuk memulai keberangkatan saya harus selalu berdoa dulu. Aman? Ayo cari ngono kuwi. Jerek. Nah, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua barang dari Semarang kembali ke sana lagi. Bukan di ekspor, memang banyak di sini. Ini tinggal di sini. Nah, ini memang terpencahkan.
Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini, kan ini saya mampir di daerah Cibubur. Cibubur, tapi belum sampai Cibuburnya, hanya arah Cibubur. Ini di perumahan Villa Nusa Indah 3 ya. Villa Nusa Indah 3. Tapi informasinya udah masih ikut Bekasi masih aslinya. Masih ikut Bekasi. Bekasi Barat gitu. Ya, kita karena ada yang turun di sini jadi kita mampir sejenak di sini. Nah, di sini ada tempat yang unik ya menurut saya. Ternyata di sini tersedia dijual tembakau aneka macam rasa dan varian. Tembakau aroma. Ada istilahnya tembakau aroma khusus ya. Ada apa ini? Black apple, banana, Jamaican. Mantap. Es green tea ada juga. Ini apalagi ini? Bubble gum. Jadi yang suka penikmat rokok bisa banyak pilihan nih di sini juga ada, tinggal pilih. Nih, kayak kopi ya perasaannya. Kayak kopi, red wine, whiskey ice, blueberry ada juga. Vanilla ice. Marlboro mint, silo kuning Boyolali, Virginia. Kasturi soft. Mantap. Jadi di tempat ini bagi para ahli hisap ahli hisap penikmat rokok bisa mencoba apa namanya aroma rokok, cita rasa tembakau tersendiri di sini, lengkap sekali. Nih, oke, persiapan kita. Aku oke. Ya. Oke, semoga saja nanti perjalanan lancar ya. Tidak ada kendala lagi. Kita berangkat. Ini bulan sekarang jam 7 persis. Jam 7 kita berangkat ya. Nanti sampai Jogja jam berapa nanti kita full tol lagi. Oke, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan menuju ke pintu tol Jatiasih. Cukup padat ya. Tadi pas masuknya apa? Keluar dari tol Jatiasih masuk ke Villa Nusa Indah macetnya. Cukup lama, ada 1 jam tadi ya. Padahal hanya jarak 2 km tapi ada 1 jam.